dan sabarataan bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari عن سعيد بن المسيب بن الحزن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك فقال حزن أو حزن فقال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. Kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, sanadnya bersambung sampai Sa'id ibn al-Musayyib bin Hajjaj dari bapaknya. Anna abahu ja'a ilan nabi, bahwa bapaknya Sa'id ibn al-Musayyib datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, ujar Nabi, mas muka, siapa ngaran kamu? Bahasa kitanya ngaran nama. Siapa namamu? Kata Nabi. Qala Hazan atau Huzun. Siapa namamu? Huzun. Huzun itu artinya sedih. Atau Hazan. Minal Hazan. Faqala anta Sahal. Ikam namanya Sahal, jar Nabi. Qala ujar si Huzun atau Hazan ini, la ughayyiru isman samanihi abi, ulun kedahandak Nabi mengganti ngaran di mana abah ulun yang sudah memberi ngaran ulun itu kedahandak. Qala Ibnu Musayyib nang anak nang meriwayatkan hadis ini bakisah, pamazalatil hazuna fina ba'd. Maka jadi sidin, bapaknya yang bernama Hazan ini selalu aja sedih, selalu muram, selalu merangut, selalu masam muha setelah itu. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kita disunnahkan merubah nama. Namun nama itu kada tapi bagus maknanya. Ini kan namanya Hazan, artinya sedih. Hazan datang kepada Nabi. Kan siapa ngaran? Hazan. Pada tahu pang wajah Nabi masam kam, Hazan. Ganti sidin Sahal. Sahal ini bagus ngaran pian. Sahal itu artinya mudah. Mudah segala-galanya. Mudah mencari rezeki. Mudah baulah rumah. Mudah gawian. Mudah apa aja. Ulun ada ngaran apa anu mahasiswa ngarannya Sahal. Takurihing jurangnya. Bujuran lusa. Meskipun orangnya biasa-biasa aja di kelas tuh. Kalau pang pintar banar. Kada. Orangnya kada anu pian, kada ngalih. Nah, pas benar karena Sahal, Sahal totnya mudah. Maka ada kalau di Jawa tuh Kiai Sahal, alim benar. Biasa aja pang anunya apa kada tapi menonjol. Tapi takajut buahnya pas lulus langsung bagawi. Oh, hebatnya pang Sahal nih. Jadi apakah pokoknya hebat lah. Takajutan buahnya. Nah itu tuh. Maka bakawan nyaman ini banyak dikatuju orangnya sangat mudah pak. Nah, itu tuh bagus tuh bila anak menyenang pada kakawan tampuh. Jadi ngarannya Sahal. Pon Sahar, Sahar tuh begadang. Bisa katuju begadang tuh orangnya kan. Ada kah karannya dasar begadang lah. Nah, pas banar. Ujung, inya kayaknya kada berdustaan pian. Ngaran inya ulun tuh katuju benar di kelas tuh mandebak-nebak.
Jarulun kam siapa ngarannya? Hasbullah ya. Jarulun. Ikam nih jarulun. Orangnya itu apa adanya. Ketujuh menerima ke anu qanaah. Amun ibaratnya orang tuha memberi duit sekian kada pertas kulaikan gih guru ai. Amun orang tuha menukarkan HP apa aja diterimalah kada protes inggih guru ai. Nah. Ulun jerulun kami setia orangnya. Wah. Bujurlah jerulun. Adalah pernah memprotes anak minta tambahan ini kada pernah minta. Nah, bujur. Takajutnya itu. Ya nah ada pulang ngarannya Aisyah Humairah. Aisyah Humairah itu kan banyak buruk. Kalau Aisyah Humairah itu kan habang kisahnya Nabi, bini Nabi. Kan penyemburu kalau jarulun. Kan sayang benar kalau orang kakanakan. Nebak-nebak nang dasar-dasar aja Pak. Hi, tarusinya. Nah jarulun. Ini kan ngarannya Latifah. Kami sensitif penangisan kalau jarulun. Bujur terus. Sekalasan separuh bujur karena kelas lain ulun tebaki ngaran-ngaran buhannya itu bujur berarti. Ini jar Nabi kehidupan likulli ismin nasibun. Nama kita tuh menunjukkan nasib kita sudah sahal. Dasar bujur nyaman hidupnya mudah aja. Sahar begadang. Sahih jar Nabi kan sahiral layali. Sahiral layali artinya begadang malam, tapi begadang itu bisa macam-macam. Ada nang begadang nang kada jelas, ada nang begadang ketujuh beribadah begadang. Ya, orang bersahur, sahar, sahur. Ya kalau tergantung ya kalau lagi ya kalau lah. Mahmud, mudah-mudahan jalan hidupnya terpuji. Bagus saja. Soleh, orangnya baik. Soleh itu baik artinya. Nah, baik. Haji Soleh, hehe. Pasangannya pas benar tuh Siti Solehah, Soleh, Siti Solehah. Amun lakiannya Mahmud, bininya Mahmudah. Nah, kalau ngaran lakinya Haji Hasan, bagusnya tuh Siti Hasanah. Itu bisa-bisa ulun aja pang tolang bagayaan aja. Oh guru kada cocok lah ulun aran ulun lawan ini guru. Nah. Nah ini nih kisahnya tuh nah Nabi menyuruh tapi ini bujur nah dikisahkan ujar Ibnu Musayyib. Aku kada handak ujar jar kuitannya nih ngaran si Hazan nih kada handak mau rubah ngaran Rasulullah. Abah ulun mamadehi itu sudah ngaran ulun kada handak ulun. Sekalinya dasar bujur sepanjang hidupnya kuitan sidin ini marangut aja masam aja muha. Nah itu ngarannya Hazan, ngarannya Hazan Pak ya memang kayak itu insyaallah kayak itu likulli ismin nasib, bagi nama setiap nama itu membawa nasibnya. Jadi nasib kita tuh terlihat di situ insyaallah pada umumnya kayak itu. Tinggal bimbingan orang tuanya aja lagi. Amun ngarannya Hasan pas kada dibimbing sholat kada sembahyang doai. Tapi kalau ngarannya mama ya kalau memang hak anak kepada orang tua bahwa orang tua itu wajib memberi ngaran anak yang baik ayu hasina ismahu, memperbaiki nama anak itu. Apa beri ngaran anak? Jangan ngaran anak tukul. Tukul ngaran kayak apa? Kita ini macam-macam dia nih. Mantang-mantang si ibu tuh bejulan Rambai, Siti Rambai, Aci Rambai. Siapa ngarannya Aci Rambai? Bagai gelaran Jepang tuh Aci Rambai lah. Jadi yang bagus-bagus ngaran dan itu memang sunnah. Ini kadang-kadang memang kecenderungan juga Pak. Lalu mudah kayak doa. Mantang-mantang orangnya orang tuanya ini ketujuh main bola. Bola aja. Itu hati-hati tuh anaknya gindingalannya pemain bola. Iya. Anak lalu lahir batasnya Ronaldo. Nah itu tuh
nyakat 7 bola. Cristiano Ronaldo, maha Kristian untuk ada Kristen. Cristiano Ronaldo, orang kampung. Cristiano Ronaldo, siapa mengarang? Cristiano Ronaldo, awak hirang, hidung mitak, pendek, kurus. Ada cocok lalu. Orang bungas, gagah, tinggi, mancung, kuat, harat main bola. Cristiano Ronaldo, pas aja. Ini awak kurus, halus, hirang, mitak. Haro. Handak, handak, anang. Nali hai guys. Anang katujuh, anang katujuh main badminton. Katujuh bener. Nyegin, ada klubnya di Samarinda ini kan. Katujuh bener main badminton. Ada kelompoknya. Oh. Saking katujuhnya, melihat siapa? Jonathan Christie kah? Lahir anak Jonathan Christie. Sekalinya ada bungas. Jonathan Christie itu bungas kalau itu mancung, putih, tinggi, harat belum main badminton. Ini pas main badminton sekali di sini serabah. Aduh, Christie apa tadi? Jonathan Christie. Aduh. Ini macam-macam yang di tempat kita ini aneh-aneh. Kadang di kampung aneh-aneh juga. Ada di kampung itu ngaran kan dustaan, ngarannya Mona Lisa. Di kampung untung aja pang bungas anaknya. Iya gini karena kayaknya ini bungas pang, untung aja pang amunnya kada bungas pian ngalih sudah dikesahakan dibuli kekawanannya tuh jir Mona Lisa datang ya nang bungas tuh jir. Padahal kada bungas kasihan ini disambati Mona Lisa. Mona Lisa orang pahuluan nyambat apa leh Mona Lisa. Minyak kata juga nang model ke barat-baratan tu ya kalau nak ke barat-baratan. Menengalih tu yang ngaran-ngaran yang aneh-aneh tu nak. Ngaran apakah kadang-kadang ngaran mobil kah, ngaran HP kah, ngaran apakah ini bisa ayo nang katujuh tadi. Nyawa nang katujuh ni biar kada tahu kisah. Ibarat yang kaya dahulu orang rami musim bacan jen anak Muhammad bacan bisa-bisa ada tahu kisah bisa juga membawa anu membawa apa ngarannya membawa nasib menarancak garing-garing rubah ngarannya syifa ya kalau syifa itu kan kesembuhan mudah-mudahan ampih kan doa likulli ismin nasibun jar nabi nama tuh membawa nasib itu pang sudah gambaran nasibnya macam-macam ada nang begelaran tim pakul aja datang ya si waluh datang ya waluh sambatinya tuh nah waluh datang ya waluh disambat waluh itu artinya pendusta ngalih banar tuh si waluh datang ya Allah kita nih ada baik gitu untuk tahu juga ngaran anak Stephen ngaran anak Willy ngaran anak apa anak ketujuh bernyanyi siapa Whitney Houston emas kada juara kada kali bagus Whitney Houston anak juga nang kayak penyanyi Amerika itu Prancis pulang. Jontol. Ada dulu tuh kita lah hendak anu hendak. Anak apa ngarannya? Anak sembayang tas anak sembayang kipayah di handil jatuh di Paltujuh di Paltujuh pang di Banjar tuh santri man balu ulum disuruh ayo berjalan ke muka jauh setengah kilo lebih jalan kaki aja gesan handak sekilo kalau parak lah jauh mulai dalam masuk keluar itu parak sekilo
sembahyang jenazah atas nama Tukul bin siapa, umat tetawaan kakan-akan. Napa aja orang tuanya nyembat Tukul, mungkin bisa jadi abahnya tukang, bisa juga. Iya kalau apalagi pikirakan. Nang ketujuh orang tuanya ketujuh sepeda motor bisa aja disambat napakah enmek kah? Ada ngaran orang di Balikpapan tuh Pagio. Vespa. Pagio. Ayo, hanya Vespa. Astagfirullahaladzim. Bujuran. Ada itu. Nya cocok lawan hidupnya pang lah. Nya kayak itu. Nya cocok lawan hidupnya. Bisa aja wae ini macam-macam HP. Ngaran Muhammad Samsung. Ayo. Kada menutup kemungkinan. Kenapa yuk? Karena nya ketujuh. HP-nya kada ada yang brand-brand yang lain Samsung ya. Mulai Samsung yang paling bawah sampai yang paling larang Samsung ya. Pas anak lahir Samsung juga. Muhammad untung dia pang ada Muhammadnya. Muhammad Samsung. Itu jangan-jangan toko Samsung menghargai benar tuh diberinya hadiah itu. Ya Allah, pada lepasnya mah iklanakan. Ada ngaran manusia hidup, ngarannya Muhammad Samsung, kemana-mana membawa brand itu aja. Ada perlu pasang iklan. Nah ini kisah Nabi memberi ngaran orang, ngarannya sahal, sakalnya kada mau diubah ulun, kada handak merubah Nabi ay. Abah ulun mengarani ulun itu. Sekalinya ujar Said Musaid dasar bujur sedih tarus bawaannya ngarannya hazan sedih artinya. Jadi hati-hati benar memberi ngaran makna aneh-aneh. Ada orang ngarannya musyrikah pian. Dua hari di kampus bujuran demi Allah Ustaz. Jadi kita dosen-dosen ini anu rapat. Ini ada mahasiswi ngarannya musyrikah nah. Kayak apa? Musyrikah itu kada baik lah artinya mensekutukan Allah. Musyrik, musyrikah babinian ya kalau hanya kan ya kalau musyrik lalakian, kalau musyrikah babinian, kalau mukmin lalakian, mukminah babinian. Ini gitu itu kalau lah. Jangan terbalik. Ibu mukmin ya, ibu mukminah, bapak mukminah. Kepada bapak mukminah silakan hadir ke masjid meninjau. Ah, salah benar itu. Bapak mukminah. Ini ngaran mahasiswinya ngarannya musyrikah. Kayak apa? Lalu ai rapat. Siapa nah akun Bapak Pandir? Lalu Pak Haji Bunyamin, Ustaz Bunyamin. Panggil Sidin ke ruangan Sidin. Kan Ustaz takutnya kan Sidin. Tahun berapa lah waktu itu? Dipanggil ai kakan-akan nih. Anu dipadehi bagamatan, mudahan jangan tersinggung. Mudahan jangan tersinggung. Jadi pandiri dinasihati, anu ikam tahulah arti musyrikah tuh. Dia minyak kawalah kiranya kan anak jawab pang, karena kada baik juga artinya. Kawalah ngaran ikam tuh diganti, mun ijazah tuh udah aja dah kada kawa dirubah-rubah lagi. KTP kan bisa dirubah, artinya ngaran yang dipanggil dalam keluarga kekalawan kekawanan kata lanjur sudah ngaran Siddhartha Gautama umpama ya Allah ganti aja apakah Siddhartha Gautama nang petapa tuh kah Siddhartha Gautama tuh nang itu yang gundul ya kan enggak tahu apalagi ngaran Yesus ngaran yang musyrikah panggil di pada yai supaya dirubah ngarannya. Apa nang terjadi isuk kada turun lagi kuliah ampih. Hah itu takunakan Ustaz Bunyamin disebut bujuran kasihan benar. Kenapa juga orang tua itu kewajiban orang tua ayo hasina ismahu untuk memperbaiki ngaran artinya beri ngaran yang baik isinya doa berataan ngaran itu doa pian. Ngaran mutakabbir. Ay, ada kalau coba pian buka di Google tuh ada ngarannya Nabi, ada ngarannya Tuhan, ngaran Tuhan ngarannya, Nabi ngarannya, ada yang setan, Allahu Akbar.
Coba cari kada percaya pian di Google, nama-nama unik, nama-nama nang aneh di Indonesia. Ada tuh, ada 17 nama ada ulun di hati. Nu Tuhan, nabi, setan. Ada lagi sampo tuh apa? Anti ketombe tuh pengennya. Ah, mamanya tuh bini ulun hafal tuh tadi tuh. Nyama deh bukakan Bang Jerulun. Adalah sebelum ke sini tadi ulun mikirakan apa gerang jun ngaran-ngaran nang jun adalah ngaran-ngaran Banjar nang kena kira-kira aneh. Ya tadi Bang nak ingat di kampung tadi ya Mona Lisa. Mona Lisa apa siapa lagi yo? Mona Lisa untung dia Bang bungas, enggak ada bungas sih ya. Siapa ngaran Mona Lisa? Mana orang kalua Mona Lisa? Yang kalau balagu kalau Mona Lisa. Aduh. Nah itu tuh jerna yang terjadi famazalatil hazunah fina ba'du. Maka senantiasa kesedihan itu selalu ada bersama kami. Sidin tuh bersama kami tuh selalu aja sedih lawan kami tuh Sidin kayak muda sedih muram. Nah itu tuh gara-gara anggarannya kada mau dirubah padahal Nabi menyuruh merubah. Qala wa rawayna fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti Jamilah. Ujar Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayatnya bersambung sampai Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama Asiyah menjadi Anta Jamilah. Kam ngarannya Jamilah jar Nabi. Ngarannya Asiyah. Kalau Asiyah itu alif sin ya ta Asiyah. Istri Firaun. Asiyah itu pakai alif. Kalau ini Asiyah, orang yang maksiat. Nah, jangan diberi ngaran Asiyah. Diganti Nabi Jamilah, bagus orangnya, baik orangnya. Jamilah tuh bungas. Berarti boleh hajamnya mau apa? Ah, bininya siapa? Artis Jakarta, Ulan Jamilah kah? Nah, berarti bagus saja Nabi tuh menyuruh ngaran Jamilah. Tidak apa-apa. Anak cucu kagena Jamilah pas bungas alhamdulillah. Tapi pas Jamilah kada bungas siam. Tu jar Jamilah datang ya si bungas ya. Mama kada nyaman banar itu pulang baik kedua sejegin daripada risiko ya kalau daripada risiko. Merasa nang laki kada bungas, nang bini kada bungas umpamanya. Jangan wani-wani memberi ngaran Jamilah kalau-kalau dibuli orang. Ngalih benar wai ini orang. Tujuh benar memandirakan mengulidi itu aja. Si bungas datang. Nya tahu kan Jamilah tadinya bungas, tapi orangnya kada bungas, lalu ai tu ya. Si bungas ya. Ah kada nyaman banget kasian nya tetangis-tangis. Wa fi riwayatin li Muslim aidan anna ibnatan li Umar kana yuqalu laha Asiyah fa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilatan. Dalam riwayat Muslim bahwa putri bagi Umar bin Khattab itu ada yang bernama Asiyah, lalu diberi nama Nabi, diganti nama oleh Nabi menjadi Jamilah. Nah itu apakalah anak pida penangisan ngarannya Payudur Rahman, limpahan kasih sayang, dia sensitif benar, ganti apakah Hasan kah Said? Nah Said si penggembira Sa'id. Bagus itu. Sa'id. Mudah-mudahan bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu. Wa rawayna fi Sunan Abi Dawud bi isnadin hasanin an Usamata ibnu Akhdari as-sahabi radhiyallahu an anna rajulan yuqalu laha Asram. Asram ka Asrim. Kana pinna parilladhi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masmuka faqala Asrim qala bal anta Zar'an. Jadi dikisahkan
dalam Sunan Abi Dawud ujar Imam An-Nawawi dengan sanad yang bagus, hasan, riwayatnya sampai kepada Usamah bin Akhdari, sahabat Nabi, bahwa ujar Usamah bin Akhdari, ada seorang laki-laki yang ngarannya itu disebut Asrim. Asrim ke Asram? Asram aja gini lah, ini ada barisnya bang. Asram ke Asrim? Asram, kalau Asrim itu kena kapil, pil amar pulang. Nah, kada ada keterangannya di sini. Barisnya apa? Asram aja gini. Untuk sementara waktu Asram, jarang bang kita mendengar kata Asram itu. Ada laki-laki yang disebut namanya Asram, dan ini dalam rombongan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berkata, Mas muka siapa? Ngaran ikan? Pakola Asram. Ngaran ulun Asram. Lalu jar Nabi, Kola bal anta zar'ah. Ikam zar'ah aja gitu jar Nabi. Asram itu artinya buritan atau burit. Burit tau. Pantat. Kok itu nyaman? Siapa ngaran ikan? Burit. Nyaman kalau siapa ngaran ikan? Bisul. Nyaman lah. Siapa ngaran ikan? Kanker. Nya tulisannya cancer. Apa nang bintangnya tuh, bintang cancer ngarannya. Cancer, kanker ya sudah. Aneh-aneh banget. Kalian nyaman kalau bahasanya nih, ganti oleh Nabi Zar'ah. Nah, jadi bagus kita apa ngarannya maulah nama sebagai doa lah kepada anak. Anak berpenyakitan tadi bagus juga ngarannya Syifa. Muhammad Syifaur Rahman, umpama kayak itulah. Ini Syifa ini bisa lelakian, bisa beminian. Ya kalau Syifa ada babinya, tapi Syifaur Rahman misalnya kayak itu lelakian tuh. Kalau mun Siti Syifa nyata sudah Siti itu, atau Syifawati, ada watinya ya, itu babinian ya kakak. Syifa yang penting ada Syifanya, mudah-mudahan sembuhnya. Dijawabkan akan tuh kadang-kadang lagi halus pindah nang garingan, tapi pas diubah ngarannya gana-gana sehat. Nah, mudah-mudahan kayak itu. Qala wa rawaina bi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairi ma Nabi Syuraih Hani Al Harits As-Sahabi radhiyallahu anhu annahu lamma waqada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumihi sami'ahum yaqununa bi Abil Hakam fad'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallahu wal hakam wa ilayil hakam atau wa ilayil hukmu falima tukna abal hakam wa qala inna qawmi idaktalaku fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiyya kullal fariqaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadza famalaka minal walad qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Syuraih qala fa anta Abu Syuraih. Nah itu jadi ada riwayat dalam Sunan Abi Daud An-Nasa'i dari Abi Syuraih, sahabat Nabi, bahwa beliau ini datang kepada Nabi bersama kaumnya, dan Abi Syuraih ini diberi gelar dengan Abil Hakam, orang yang bijak, Abi Al-Hakam. Lalu Nabi memanggil si Syuraih ini, dipanggil Abi Syuraih, gelarnya Abil Hakam. Hani Al-Harithi. Hani Al-Harithi ngaran sidin berarti Hani Al-Harithi. Abi Syuraih itu gelar aja masih. Hani Al-Harithi. Gelarnya lagi juga Abil Hakam. Lalu ujar Nabi, siapa ngaran ikam? Ujar sidin, kenapa ikam diberi gelar Abil Hakam? Ujar Nabi, yang hakam itu Allah. Yang maha bijak itu Allah. Innallaha huwal hakam. Allah yang maha bijak, manusia ini kada nang bijak. Wa ilaihil hukmu, dan semuanya hukum Allah yang menentukan,
dan hukumnya itu kadada yang kada bijak. Falima tu kena Abul Hakam, kenapa ikam diberi gelar dengan Abul Hakam? Lalu Sidin menjawab, inna qaumi idhtalafu fi syai'in, kaumku ya Sidin bilanya berselisih tentang sesuatu, atau ni datang kepadaku fa hakam tu bainahum, lalu ulun yang memberikan hukum menentukan ke ini ke ini ke ini ke ini. Faradiyaku lal fariqaini, lalu nang berselisih paham tadi senang dengan keputusan ulun. Jadi diberi gelar itu Abul Hakam, Abul Hakam, orang yang bijak. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, umma bagusnya lah jar Sidin, jar Nabi memuji. Pamanaka minan walad, berapa ikung kami si anak? Faqala, ujar siapa tadi, Al-Harisi tadi berucap, ulun bisi anak ada yang bernama Syuraih, ada yang bernama Muslim, ada yang bernama Abdullah. Ujar Nabi lagi, siapa yang paling ganal? Ujar ulun, ujar Sidin tadi menjawab, Syuraih. Nah, lalu ujar Nabi, pa anta Abu Syuraih. Abu Syuraih itu artinya abahnya si Syuraih. Jadi ini berarti sunnah kita memberi gelar kepada seseorang dengan gelar anak pertama. Misalnya anaknya ada Muhammad, ada Abdullah, ada Hasan, berarti abahnya Muhammad. Mana abahnya Muhammad? Nah, kayak itu tuh. Abahnya itu Abu Muhammad. Jangan Abi. Bini nyambat laki abdi, laki nyambat bini ummi, itu tersalah. Ummi itu artinya mamaku, mama. Lain bini mama, oh mamaku, ummi. Ya kita tapi sudah terlanjur pang lah, banyak itu bilang nyambat bini itu ummi. Orang jangan ummi, ummah tuh oi. Ya ummah, wahai mamanya anak-anak maksudnya. Ya ummah, ya abah. Nah, kalau abah pas sudah itu. Abah itu bahasa Arab, abahu, oi abahnya. Itu tuh artinya abahu, oi abahnya. Abahnya siapa? Abahnya anak-anak. Kalau abi, oi abi. Abi abahku. Kada abahku, kada lakiku. Masa abahku? Kuitanku. Itu salah kita itu, orang abah, ya abah, panjangi abah, kalau kita kan bahasa Banjar abah, padahal yang bujur itu panjang pang abah, oh abahnya, nah, itu bahasa Banjarnya tuh, bujur tuh terjemahnya dari abahu, kalau babinian, ya ummah, wahai mamanya, ya ummah, oh mamanya anak-anak, oh mamanya, nah, itu sama tuh, itu nang bujur ya ummah, ini kada ya ummi, mamaku, mamaku, bini sambat mamaku, maulah, salah. Tapi udah terlanjur pang, kayak apa lagi? Itu di mana-mana, ummi sini nak ummi cantik, mamaku bungas. Ummi itu artinya mamaku, abi, abahku, kuit, apa laki, sambat abah lah. Kalau sambat abah ya abah. Wahai, oh abahnya, nah, sama, ada apa? Abahnya, nyak tuh anak. Oh abahnya anak-anak itu nang bujur, tapi kada tahu jupang sudah. Makanya ada kalau lagu ummi itu artinya mamaku, gitu loh. Mamaku bini sambat ummi jua lah, bini sambat ummi jua lah. Itu aku nakan tuan guru nang lain mun dari segi arti harfiahnya toh. Nah di sini ikam anak berapa jar Nabi? Ulun ada bisi anak tiga, ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Oh kalau gitu ikam ngarannya Abu Syuraih aja sudah, abahnya si Syuraih. Kada usah lagi digelari Abul Hakam, tapi Abu Syuraih. Karena kan yang maha bijak tu Allah, bukan ikam. Ya kala bagus ya kala ngaran Rahman, kada boleh tu ngaran Allah. Ngaran Rahim, siapa ngaran sini ya? Rahman, Pak Rahman. Rahman tuh ngaran Tuhan. Kalau Abdurrahman, hamba si Rahman, hambanya si Ar-Rahman tuh nama Allah, nama Tuhan. Ada apa? Tambahi Abdurrahman. Jangan memberi ngaran anak itu ngaran Tuhan, janganlah. Kada boleh itu.
Aran Rahman tambahi Abdurrahman. Kayak itu tambahi aja Abdu Abdurrahman. Misalnya lagi mutakabir, jangan. Ngaran siapa? Muhammad mutakabir, jangan. Mutakabir itu yang sombong. Al-Mughni, pokoknya nama-nama Asmaul Husna itu jangan dipakai. Kalau Latif, Abdul Latif. Ya Allah tambahi Abdu, Abdu, Abdu aja berarti. Jangan tersendiri ngaran Tuhan dipakai. Itu kada boleh. Sebab itu sifat-sifat Allah. Qala Abu Dawud wa ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismal asi, ujar Imam Abu Dawud, Nabi merubah ngaran orang yang bernama Al-Asi, dirubah sidin. Atlah syaitan, ada ngaran syaitan. Ngaran orang syaitan ada bahari. Hakam, gurab, gurab itu apa? Gurab yang memakan bangkai itu apa? Burung apa? Pukian tahu lah burung memakan bangkai. Ada juga yang berngarah harap, harap itu perang. Ibnul Harap, anaknya perang, itu juga kelahi. Jaga bapaknya. Harap diganti Silman. Silman itu damai. Ada juga orangnya ketujuh pengguring, ngarannya namanya Muttaji', pengguring. Amun bahasa Banjarnya orang pengguring apalah. Kada ada deh. Pengguring adalah orang ngaran pengguring kada ada. Diganti menjadi Al-Mumba'ith. Ada yang bernama Arudon. Ngaran tanah. Bahari itu di zaman Nabi ada yang mengaran tanah, Arudon itu lantai atau tanah, diganti Nabi menjadi Khadroh. Ada juga yang bernama Syi'bud Dalalah, samahu Syi'bal Huda. Ada yang bernama bagian daripada kesesatan, Syi'bud Dalalah, ngaran orang Syi'bud Dalalah, diganti Nabi Syi'bal Huda, bagian daripada petunjuk. Nah, diganti Nabi, pokoknya ganti aja. Nang pindah nang kada kakaruan tampo, ganti lawan nang baik. Macam-macam ayalah ngaran, coba aja pun pian nang itu. Amun nang ke barat-baratan tu sudahnya tadi itu. Ketujuh benar nang handak supaya ngetren, handak nang kaya artis nang dikatujui. Nah itu kan tujuh jua tu. Memang kayak misalnya nih anak lahir laki-laki atau cucu laki-laki, mama abahnya ketujuh lawan artis Raffi Ahmad, Raffi Ahmad tuh digaringnya. Siapakah? Pas ketujuh nang membaca kisah Paloi, ayo pas lahir anak ngarannya siapa? Paloi, aduh. Ngaran Garbus. Garbus kah? Ngaran tu kacil. Tu halus. Nah, dia nak hafal. Macam-macam. Aduh ya Allah. Ada juga yang bernama Banu Zinah, samahum Bani Rusydah, ngaran kabilah ngarannya Banu Zinah. Banu Zinah itu artinya bani, banu, anak-anak yang penzina. Artinya kada baik benar ini. Kayak Bani Israel, kalalah Bani Israel. Ini kan ada Banu Az-Zinah, samahum Bani Rusydah. Lalu diberi nama oleh Nabi Bani Rusydah, anak-anaknya yang mendapat petunjuk. Nah, diganti aja apakah? Ada di Banjar tuh bujur juga, ada di Banjar tuh jalan. Nah, kenapa bujur jalan? Siapa tahu kena jalan gara-gara jalan tuh namanya kada baik, lalu dapat musibah terus orang. Ngarannya Handil Jatuh. Ada di Banjar ngaran jalannya Handil Jatuh. Lalu berubah, alhamdulillah sejak tahun berapa kada tahu lu jalan Mahligai. Wah.
ada di rumah, bagus juga gitu. Ah, ini ke depan menyambat, ada nang kada nyaman untuk sambat di sini nah. Wilayah Banjar. Kada sadi. Palirwara. Kada-kada ngaran kalau. Nah, pian mendengar jua ulun begamat sudah. Ya muntai itu ada lo. Amuntai, amuntai, Palirwara. Kada nyaman disambat benar ai. Nah. Yang bekesah ini buhannya juga asal usulnya itu nah kada nyaman dikesahkan jar. Oh, itu kah. Ganti aja sudah, kenapa masih aja tetap itulah. Maka jalan jalan utama itu ganti napakah? Jalan rahmat. Nah, mudah dapat rahmat Allah. Itu bujur kada, jadi kada hanya sekedar nama 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 kita, nama apakah, nama jalan kah, nama apakah, ganti aja benar-benar. Ngaran jalan Texas bekelahi juga wian di situ, jalan ngaran Texas coba diganti apakah nang islami sedikit, sabilal muhtadin kah, jalan artinya jalan yang lurus. Nang orang baik-baik di Texas bekelahi beritaan situ tampar aja gawian bijijak. Eh iya kalau kada bujur kada kira-kira sampai nang lucu-lucu juga ada jual nang baulah bejual nasi goreng apa itu apa anu mie setan lah pak. Nah mie setan halal Jepang itu ngarannya Jepang, cuma kada daka ngaran nang lain. Jor setan, kada padah lawan aku, bayar pajak lawan aku jor setan. Ngalahin, membawa nama aku, me setan. Untungnya panas banget lu makannya itu. Masuk neraka, untung ada mie neraka. Jadi, ya kalau-kalau pang, pas makan kena sakit banget parut, maka setan bujuran masuk ke dalam parut. Mudah-mudahan ada barokah, jadi mudah-mudahan ya, siapa tahu ada keluarga-keluarga kita kan nang ngaran nang aneh-aneh ini macam-macam pian. Tapi ada juga bang yang kada diganti ngarannya sudah telanjur tadi, ya diganti aja nang islami, berarti kada kawa jua KTP-nya berubah lagi, SD-nya ijazahnya SD, SMP, SMA, kuliah kada kawa dirubah lagi, itu ngalih banget ngurus ini itu. Anu aja tasmiyah antara keluarga, artinya diketahui keluarga aja, dirubah ngaran sehari-harinya. Hah? Kada usah gin. Tapi mun pian hakun bagus. Kita undang juga ya kala makanan siapa kah? Itu lebih bagus. Betasmiyah nang kedua ya kala. Bagus juga pang, artinya sekalian memberi makan orang, sekalian pengumuman. Ya kala. Ini administrasi benar ay. Itu administrasi aja ngalih benar, ngurus itu kan mulai ke SD Bahari kepala sekolahnya meninggal sudah. Nah urusi itu kada ada kawa lagi diurusi Pak Ejar, surat keterangan benar ay lagi jar kayak itu gak kawa lagi tuh ngalih. Jadi paling kada ya batu nisannya barang kena dirubah, jangan masih musyrikah, ganti mukminah. Ya kalau di batu nisan tuh jangan lagi disambat Stephen Chow. Ketujuan, ini ketujuan loh film Cina Stephen Chow. Apa? Aduh, hai. Kada ada kanang. Ya sudah kayak itu jagain lah. Pokoknya itu doa. Doa itu nama tuh doa dan mudah-mudahan membawa nasibnya. Nah, asal kita juga berusaha mendidik, mengarahkan, mudah-mudahan sesuai dengan namanya itulah nasibnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ta'ala wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.